Kerajaan memandang serius isu melibatkan aktiviti militan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tan Razak sentiasa menyatakan pendirian Malaysia mengenainya sehingga ke peringkat antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut sama menasihati rakyat Malaysia agar tidak terpengaruh dengan perjuangan IS. Selain itu, pihak ATM turut memberi jaminan akan menyekat tindakan agresif mereka. PDRM juga sentiasa memantau secara rapat dan mengambil tindakan menangkap individu yang disyaki sebelum mereka meninggalkan negara. Bagi mengelak timbul kekeliruan dalam kalangan umat Islam, Majlis Fatwa Kebangsaan membuat rumusan berjuang atas nama IS adalah bertentangan dengan hukum syarak. Kenyataan seorang sarjana Islam dari Kuwait, Dr. Tariq Al-Suwaidan juga menarik untuk dikongsi. Menurutnya, persepsi mengenai pergerakan yang kononnya dikenali sebagai negara Islam perlu diperbetulkan terutama dalam kalangan generasi muda. Baik, ini visual yang saya perolehi di laman maya. Setiap hari ada saja video yang menjadi viral berhubung kumpulan militan IS. Jika disorot kembali ketika era kumpulan militan seperti Al-Ma'unah, Jemaah Islamiah JI dan kumpulan militan Malaysia KMM sedekad yang lepas, kebanyakan yang terlibat adalah lelaki dewasa. Tetapi kemunculan IS dan beberapa kumpulan lain yang bertapak di Syria dan Iraq ketika ini telah mengubah persepsi tersebut kerana kanak-kanak dan wanita turut diperdaya. Kini sasarannya mula menular bukan sahaja ke institusi pengajian tinggi IPT tetapi juga sekolah. Usia lingkungan 15 hingga 30 tahun dikatakan paling mudah terpengaruh. Jika ketika era Al-Ma'unah, JI atau KMM, strategi rekrut adalah melalui perjumpaan bersemuka dalam kumpulan yang kecil. Tetapi era IS pula menjadikan media sosial sebagai kaedah rekrut utama kumpulan militan. Presiden Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia antara yang sering turun padang memberi pemahaman jelas mengenai militan dan juga jihad. Kita dengarkan kembali. Mereka juga mengambil peluang teknologi yang ada, kemudahan teknologi yang ada ini untuk tujuan perekrutan di media. Dan kalau pihak kerajaan tidak memandang serius aktiviti perkadiran dan seruan untuk menganggotai militan ISIS ini, ini akan menyebabkan umat Islam antarabangsa, khususnya di negara kita Malaysia, semakin lama semakin terjebak dengan jerat ISIS dan ia akhirnya boleh menjejaskan reputasi keselamatan negara. Ramai penganalisis berpendapat jika IS menggunakan media sosial sebagai landasan propaganda, agensi risikan Malaysia patut menggunakan landasan serupa sebagai anti-propaganda IS dengan menyebarkan maklumat sahih. Remaja yang menyertai IS sebenarnya bukan berjihad dalam keadaan sebenar tetapi diperalat oleh pihak ketiga. Apapun, golongan muda perlu didedah dengan pengetahuan berhubung erti jihad sebenar dalam Islam bagi mengekang penularan daya songsang golongan militan di negara ini. Sekian laporan saya.